kali ini di episode ini aku tidak sendiri. Jadi ada dua orang menemaniku. Salah satunya adalah Mbak Syam. Assalamualaikum. Mbak Syam, tadi gimana? Tadi udah aku ajak ke Winter Garden. Itu kan pertama gratis ya. Itu paling aku selalu bilang-bilang karena itu paling penting karena di New Zealand to be honest semuanya mahal kan? Sangat sangat mahal. Sebagai turis dari Malaysia yang lagi melancong jalan-jalan ke Auckland, tadi diajak ke Winter Garden, gimana perasaannya? Perasaan sangat sangat terharu sebab bila di Malaysia kita tidak nampak suasana keindahan yang sebegitu. Apabila kita sampai di sini kita lihat keindahan ciptaan Allah tuh ya, Masya sangat Allah. Masya Allah. Karena warna-warni, cantik, dan kayaknya banyak tumbuhan yang jarang langka. Betul. Terus adanya di Winter Garden tadi, makanya tadi kan suhunya pun mereka sangat memperhatikan. Ya. Makanya ya, kayak temperatur. Berbeza. Satu tempat ke satu tempat dia berbeda. Beda ya. Suhu. Ada dua tadi soalnya kan, seperti tadi disaksikan teman-teman. Nah ini tuh ternyata di pertengahan antara si Winter Garden dan nanti akan kita ke Auckland Museum. Ini tuh ada lapangan seluas ini untuk bermain bola. Jadi ini memang adanya di tengah kota si lokasi ini. Makanya karena ini hari Sabtu full banget tadi kan parkir. Sangat sangat full sangat sekali full. Karena banyak orang untuk datang ke sini rata-rata family dan banyak juga orang-orang muda yang menghabiskan baca buku atau ngobrol sama temennya aja sambil mengopi. Wow, keren. Nah, kita lanjutin sangat. Untuk ngelihat ke Auckland Museum. Oke, nah Sobat Muslim, ternyata lucu banget nih buat misalkan orang sini ya, karena kan kita nggak tahu ini halal atau enggak ya. Udah pasti mungkin nggak halal karena nggak ada halal label. Di sana tuh ada, lucu banget, ada jual ice cream. Nah, perjalanan dari Winter Garden menuju Auckland Museum itu kalau jalan kaki berapa meter ya dari sini ke sana? Kurang dari 500 ya? Iya. Kurang dari 500 meter aja. Jadi, si gedung ini selalu menjadi ikon buat orang-orang yang misalkan ingin berfoto setelah kelulusannya sekolah di New Zealand, di Auckland New Zealand, di beberapa universitas, pasti mereka menjadikan ini sebagai background untuk difoto karena memang sebagus itu sih, megah dan wow. Penasaran isinya kayak apa? Hopefully kita bisa masuk ya, karena ini tutupnya jam 5 sore dan kita harus cek apakah kita eligible untuk gratis, terutama buat yang visit ya, untuk turis. Kalau aku alhamdulillah sudah ada bukti atau dokumen untuk kita showing kalau kita tinggal di sini dan biasanya itu gratis. Yuk. Betul. Cuk! Sejuk. Yeay, kita udah mulai sampai di depannya gedung yang megah ini yaitu Auckland Museum. Wow. Akhirnya. Iya, banyak turis yang ke sini karena ini destinasi buat turis seperti dirimu. Ya. Gimana? Alhamdulillah bila sampai di sini rasa satu pencapaian untuk diri sendiri, untuk melihat orang kata dia yang terkenal di seluruh dunia, ternyata boleh sampai ke sini. Masya Allah, dari Malaysia lah nyampe sini. Keren banget kan? Ya kita lihat. Nah, jadi untuk museum ini sendiri beroperasi setiap hari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Kecuali Christmas Day. Jadi kita memang harus selalu membaca sign untuk tahu jam 10 sampai jam 5 sore, Monday to Friday. Terus kalau misalkan school holiday sama weekend sama public holiday, mereka tetap buka hanya di jam ini. Wow. Nah, ini dia yang tadi saya bilang melalui terkait berapa sih bayar atau enggak kalau kita resident itu free. International visitors, ini adult, 32 dollar, wow. Anak, 16. Usia anak di bawah 4 tahun itu adalah free. Family, 2 dewasa dan 2 anak, 86 dollar. Nah, sekarang kita lihat karena kita mau mencoba ke dalam, apakah dengan kita memberitahukan kita resident, kalau untuk saya itu adalah free. Untuk visitor, kita lihat berapa yang harus dibayar. Mari kita ke dalam. Jadi ini ada aturan-aturan, seperti biasa jangan lupa dibaca. Oke, ini juga boleh, Masya Allah ada free wifi. Tadi kita udah dikasih tahu salah satunya juga ada free wifi.
Oke. Nah, kita lihat yuk ke dalamnya kayak apa. Yang pasti nih. Jadi, sebetulnya kalau misalnya kita berbicara tentang Muslim tidak terlepas dari bagaimana kita belajar sejarah. Maka ketika kita berada di luar negeri atau misalnya kita kemanapun, kita harus open-minded dengan berbagai macam sharing culture-nya mereka, which is itu memperkaya ilmu dan pengetahuan kita tentunya. Sekarang kita explore seperti apa sih Auckland Museum itu sendiri. Ini menceritakan tentang kisah perjalanan Polynesian. Wow, banget mereka dari awal udah ngasih tahu. Saat ini kita ada di salah satu lokasi Stories of Auckland. Jadi menceritakan Auckland itu sendiri. Coba dilihat. Jadi kalau saya berdiri di sini, akan diperlihatkan tayangan mengenai Auckland sendiri seperti apa. Nah sobat muslim, jadi kalau misalkan kita bukan tipe yang senang membaca sejarah dari buku, mungkin ini menjadi pilihan. Karena melalui visual, mereka juga memberikan alternatif untuk kita mengetahui sejarah tentang negara New Zealand, terfokuskan di Auckland itu seperti apa. Seperti ada bapak di belakang saya dari tadi senang sekali menikmati bagaimana proses sejarah itu terjadi dan bagaimana tentang Auckland itu sendiri. Keren kan? Yuk kita explore lantai-lantai lainnya. Biasanya waktu kakang dulu masih sekolah SD, salah satu tempat yang dituju untuk anak-anak SD mengeksplor banyak hal, informasi banyak hal tentang binatang, diajaklah ke salah satu spot ini. Maka dibilang look, touch, and explore. Dan tidak perlu khawatir, seperti biasa, kalau misalkan saat ini lagi maintenance, biasanya kalau kita mau minum, kita bisa minum di sini. Coba kita lihat lebih dekat ada apa di sini. Wow. Jadi mulai binatang, ini kiwi. Kita bisa sambil duduk. Terus melihat binatang. Kalau di sini burung, apa yang ada di pond. Jadi mereka biasanya dikorelasikan setelah membaca buku, mereka dibawa ke museum. Di museum bisa dijelaskan lebih detail lagi. Mereka bisa melihat langsung. Ini tentang butterfly. Biasanya kita belajar mengenai bagaimana circle hidup dari butterfly itu sendiri. Nah kalau di museum itu kan mereka lebih terbayang, imajinasinya lebih bermain lagi karena bisa melihat secara langsung, bisa sedetail-detail ini. Nah yang menarik adalah bagaimana mereka mendesain museum ini sendiri yang sudah berasa vibes-nya itu memang buat anak-anak gitu ya. Wow. Nah, kita sekarang ada di spot yang udah pasti nih anak-anak kalau dibawa ke sini tuh happy. We love raja. Raja itu gajah. Ternyata di sini dibilangnya raja. Nah, di belakang saya juga ada dinosaur, tulang-tulang dinosaur. Jadi seru banget sih kalau belajar tentang sejarah ya, apalagi buat anak-anak. Sangat menarik sekali mereka menceritakan bagaimana yang tadinya soal telurnya si dinosaur sampai dinosaurnya itu sendiri. Dari sejarahnya dinosaur itu sendiri, semuanya ada di sini. Wow. Dan kiwi, terutama kiwi. Kan? Kiwi itu kan salah satu binatang terkenal di sini ya. Kiwi. Kiwi itu national bird-nya New Zealand.
Sobat Muslim, sekian kegiatan kali ini. Senang banget udah bisa bawa sobat-sobat Muslim jalan-jalan. Dari mulai menikmati indahnya bunga-bunga, mudah-mudahan sampai dan juga sampai ke kalian ya rasanya gitu. Dan juga bisa melihat sedikit tentang Auckland Museum itu sendiri. Kenapa saya bilang sedikit? Karena kalau dieksplor itu bisa seharian, luar biasa. Udah mulai pegel kakinya, dan karena kita datangnya sudah agak siang, sudah mau tutup, jadi kita nggak bisa eksplor semuanya, which is ini besar, luar biasa. Nah, kita akan mengambil gambar untuk bisa dilihat dari drone. Jadi bisa lihat dari drone gambar bagaimana megahnya si Auckland Museum itu sendiri dari atas. Terima kasih sudah mengikuti saya seharian bersama teman-teman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.